Sehari sebelum kematiannya, Brigadir J terima ancaman pembunuhan begini isinya. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sehari sebelum kematiannya, Brigadir J mengaku mendapat ancaman pembunuhan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkapkan orang yang pertama kali menyampaikan ancaman itu adalah kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak juga mengungkapkan terdapat 23 missed call ke nomor HP Vera Simanjuntak pada hari kematian Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak menduga panggilan itu bukan dari Brigadir J. Dia memperkirakan saat itu ponsel Brigadir J sudah dikuasai orang lain. Dan sampai sekarang ini 3 HP dan 4 nomor milik Brigadir J belum ditemukan. Siapa yang menguasai HP ini? Karena diduga HP itu tergeletak di rumah dinas itu, kata Kamarudin Simanjuntak. Dilansir dari wawancara YouTube Refli Harun. Kembali ke ancaman pembunuhan Kamarudin Simanjuntak, isi ancaman pembunuhan itu berisi pesan aneh tentang naik ke atas. Isinya, jika naik ke atas kita bunuh dia, ujarnya. Dia juga mempertanyakan makna naik ke atas itu, kalimat itu bisa bermakna yang sebenarnya, tapi bisa juga bermakna kiasan. Apakah naik tangga ke atas atau lapor ke pimpinan atau yang pangkatnya lebih atas? Ini yang harus dicari tahu, jelas dia. Selanjutnya, Kamarudin Simanjuntak menuturkan dugaan tentang 3 ajudan Verdi Sambo yang iri terhadap Brigadir J. Mereka sempat mencibir saat Brigadir J curhat kepada pacarnya Vera Simanjuntak. Ada 3 suara pria yang nyinyir menurut pengakuan Vera, kata dia. Menurut Kamarudin Simanjuntak, bisa jadi mereka iri karena hasil pekerjaan Brigadir J yang selama ini bagus hingga mendapat perhatian lebih dari atasan. Ancaman pembunuhan, lanjut Kamarudin Simanjuntak, ternyata bukan hanya sekali. Dalam percakapan dengan Vera Simanjuntak antara 21 hingga 29 Juni, Brigadir J mengungkap pengancaman sekuat lama terhadap Brigadir J. Ternyata Vera ini sudah tahu tentang squad ini. Vera mengaku dirinya sempat bertanya ke almarhum siapa yang mengancam, squad lama atau squad baru, tutur Kamarudin Simanjuntak. Dia menambahkan ancaman pembunuhan itu membuat Brigadir J tidak tenang. Brigadir J bahkan sampai memberikan ucapan perpisahan ke Vera Simanjuntak dan meminta Vera Simanjuntak mencari pria lain. Membuat kata-kata perpisahan dengan pacarnya, minta maaf, lalu meminta Vera mencari penggantinya, ujar Kamarudin Simanjuntak. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan sekitar pukul 16.31 atau sejam sebelum penembakan, Brigadir J sempat saling telepon dengan Vera. Dalam rekaman CCTV sebelumnya, Brigadir J terlihat ngobrol dan tertawa bersama rekan-rekannya yang sebelum telepon masuk. Mendapat telepon dari Vera, Brigadir J menjauh dari rekan-rekannya. Brigadir J menuju ke tempat yang lebih sepi untuk berbicara dengan Vera. Ini klub dengan pengakuan Vera sebelumnya, lalu rombongan Brigadir J pindah ke rumah dinas yang berjarak 500 meter. Beberapa menit kemudian, Verdi Sambo keluar dari rumah pribadi, namun Verdi Sambo tidak menuju rumah dinas. Sekitar pukul 17.00, mobil Verdi Sambo berhenti, diduga dia menerima telepon dari istrinya Putri Chandrawati. Verdi Sambo kemudian berlari menuju rumah dinas, Putri terlihat menangis di rumah pribadinya. Diduga beri kesaksian palsu, Putri Chandrawati terancam dipenjara kasus Brigadir J ada titik terang.
Pada kasus Brigadir J yang hingga kini belum juga usai masih terus berproses, Putri Chandrawati istri dari Verdi Sambo kini masih diperbincangkan masyarakat luas atau kasus tewasnya Brigadir J. Istri mantan Kadiv Propam Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati disebut beri kesaksian palsu dalam kasus Brigadir J. Bahkan Putri Chandrawati juga dikatakan terancam di penjara atas kesaksiannya tersebut. Dilansir dari seputartangsel.com yang telah tayang dengan judul Cek Fakta Istri Irjen Verdi Sambo terancam di penjara hari ini, disebut beri kesaksian palsu kasus Brigadir J. Berikut ini isi penjelasan lengkap dari artikel yang telah tayang tersebut terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J. Kasus tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Verdi Sambo masih meninggalkan teka-teki di benak masyarakat. Sejak awal kasus ini diumumkan ke publik, banyak pihak menilai kematian Brigadir J dipenuhi dengan kejanggalan. Spekulasi liar pun semakin bermunculan setelah lebih dari 3 pekan berlalu, Polri juga belum menentukan tersangka dalam kasus Brigadir J. Di tengah kemenut kasus ini, sebuah informasi yang mengatakan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terancam ditahan beredar di media sosial. Pasalnya istri Verdi Sambo disebut-sebut telah memberi kesaksian palsu terkait kematian sang ajudan. Informasi ini diunggah oleh kanal YouTube 212TV dalam bentuk video berjudul Terjerat Hukum Istri Verdi Sambo Harus Terima Hukuman Penjara. Hingga saat artikel ini ditulis, video mengenai istri Irjen Verdi Sambo itu sudah dilihat 48.338 kali dan disukai 686 kali. Pada thumbnail video terlihat seorang wanita berpakaian narapidana yang diklaim sebagai istri Verdi Sambo tengah berjalan di koridor penjara. Ia didampingi oleh sejumlah anggota kepolisian berseragam Propam. Akibat ulahnya beri kesaksian palsu, istri Jenderal Verdi terancam di penjara hari ini. Bunyi narasi pada thumbnail video dikutip dari kanal YouTube 212TV. Namun setelah ditelusuri seputar tangsel.com, klaim yang mengatakan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati terancam ditahan hari ini karena memberi kesaksian palsu terkait kasus Brigadir J adalah tidak benar atau hoaks.